Selama kehamilan, beberapa perempuan mengalami perubahan selera makan yang menyebabkan lapar tidak diikuti dengan selera makan yang normal. Ini bisa menjadi membingungkan dan membuat frustrasi. Namun, penting untuk menjaga asupan nutrisi yang cukup selama masa kehamilan. Satu, jadwalkan makan yang teratur. Cobalah menjaga jadwal makan yang teratur dengan mengonsumsi makanan kecil dan sering. Bukan hanya sarapan, makan siang, dan makan malam saja, tetapi tambahkan cemilan sehat di antara waktu makan utama. 2. Pilih makanan yang menarik. Jika makanan yang biasa moms konsumsi tidak menarik lagi, coba variasikan menu dengan mencari makanan yang memiliki tekstur, rasa, atau aroma yang berbeda. Misalnya, makanan rasa asam, pedas, atau manis yang lebih kuat untuk memancing selera makan moms. 3. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Jika moms mengalami masalah yang parah dengan lapar tidak selera makan, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Rekomendasi jenis makanan yang harus moms konsumsi untuk kebutuhan nutrisi moms dan bayi. 4. Fokus pada makanan yang mengandung nutrisi penting. Meskipun selera makan terganggu, penting untuk memastikan asupan nutrisi yang cukup untuk kehamilan yang sehat. Pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, protein, biji-bijian, dan produk susu. 5. Konsumsi makanan kaya serat. Makanan kaya serat seperti sayuran hijau, buah-buahan segar, dan biji-bijian dapat membantu menjaga pencernaan yang sehat dan merasa kenyang lebih lama. Mengonsumsi makanan tersebut dalam bentuk salad, smoothie, atau campuran sereal.